Terasi dalam perkara-perkara yang halal. Bila halal, dia akan ada minat. Dipanggil dalam psikologi itu kecenderungan. So, setiap manusia ni ada kecenderungan berdasarkan pendidikan di rumah dia, alam sekitar dia, environment dia. So, kita melihat Rasulullah sendiri, bila Khalid bin Walid makan dhab, Rasulullah tak makan. Tetapi Rasulullah berinteraksi dengan beliau dengan membenarkan dia makan. So, kita macam tu, kalau kita tak suka kita makan, janganlah kita mana bergaduh, tak bagi makan apa yang aku makan saja. Tak betul macam tu. Tetapi ada guideline dia. Makanan yang haram, yang tidak disembelih, hanya dalam faktor kelaparan tanpa dorat, jangan kita kedarah. Ada. Orang ambil enteng begitu, ambil ringan. Kadang-kadang yang dimasak oleh orang bukan Islam ataupun kita katakan minuman-minuman yang ada syubhat. Tak apalah. Tak fikir, tawakal. Tak boleh begitu. Sebab al-aklu minad-din. Kata Imam Ghazali rahimahullah, makanan ini urusan agama. Sebab saya sebutkan toleransi. Sebab orang yang menjaga agama pasti dia menjaga makan. Para peniaga yang ada kemampuan ambil pada lesen dan juga mohon persijilan halal. Tetapi untuk kita nak tahu, bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, bila satu restoran itu ada sijil halal, mana satu tak ada tikus, tak ada lipas, kuku dia bersih, bilik ayak dia mungkin 4-star, kemudian pada dia disuntik, makanan semua dilistingkan, maksudnya kita tahu dia ramuan daripada ramuan apa, kemudian apa makanan dia pasti halal, tukang masak dia orang Islam, kemudian gas tidak terbuka. Itu maksudnya bila ada satu logo halal dalam restoran. Bila tidak ada logo halal, mungkin terdedah pada lipas, tikus, semua terdedah. Mungkin kuku dia hitam. Digaung-gaung. Sebab kalau kita fikir satu kedai yang tidak ada logo halal, dia mesti tak pakai topi. Topi. Sebab ini syarat wajib. Sebab itu kita pergi seorang yang ada logo halal, dia wajib pakai ni. Dia tak pakai songkok, dia pakai topi. Jadi pekerja dia semua sudah disuntik. Ya, mereka sebab mereka akan diaudit pada setiap 6 bulan. Jadi apa dia pegawai audit akan mencek. Akan cek bilik ayak, cek pekerja. Sebab tu kadang-kadang ada pekerja disita. Jumpa tikus. Allah. Kena bersihkan dulu. Mungkin itu kalau kes kecil dalam 3 bulan, 4 bulan. Ada satu hotel tu, dia dapat logo halal dah. Tetapi apa masalah dia? Dia pergi beli bahan daripada Thailand. Kicap. Bila dia audit, tengok bahan tu belum dapat lagi halal. Restoran, apa beli makan. Cuma logo halal ditarik lah. Sebab kita nak makan, kita ada keraguan. Sebab kicap tu mereka tak mohon. So kita tengok bila ada logo halal, betapa integritinya sebuah syarikat tersebut, betapa integritinya sebuah restoran tersebut. Itu di atas benda-benda yang kita kena atau sejauh mana kita toleransi.